Hai pecinta Sugar Glider, selamat malam. Ini adalah vlog malam yang sempat tertunda beberapa hari karena banyak sekali pekerjaan. Dan malam ini masih bersama dua ekor Sugar Glider yang beberapa waktu yang lalu sempat saya buatkan video dan saya amati. Ini ada si jantan. Sorry, fokusnya malah di sini ya. Mana nih? Fokusnya ke sini. Oke, nah itu si jantan. Si betinanya ada di dalam. Si jantannya ada di sini. Ya, lagi jaga lah, jaga malam. Dan ini tadi barusan habis makan. Waduh, ada kotoran. Nah, jadi seperti ini guys. Pasir pasir wangi yang saya kasih itu kalau kena air, ke air kencing atau ketumpahan air gitu menggumpal. Jadi seperti ini. Ini 2 minggu baru saya ganti nanti. Oke. Nah, di sini ada si betina. Si betinanya coba kita mau cek apakah tidur atau menyusui. Coba kita cek ya. Ini saya kunci nih. Ini ada kuncinya, teman-teman. Kalau nggak dikunci, wah bahaya, Sugar Glider ini kan termasuk hewan yang pintar. Dia bisa keluar. Oke, coba kita mati. Ya, yang ada di dalam. Oh, itu si betina. Si betinanya lagi menyusui. Dan udah kalau kayak gini nggak bisa diganggu, guys. Itu langsung dijilat-jilat. Tadi sempat saya sentuh sih joinnya. Udah agak gede guys. Nah, di video kali ini saya mau melakukan sebuah eksperimen guys. Eksperimen. Jadi buat teman-teman tonton video ini sampai selesai guys. Eksperimennya adalah kalau kalian punya sepasang Sugar Glider seperti ini yang lagi hamil in pouch atau out of pouch, itu jangan ditaruh kandang ini ke kandang Sugar Glider yang lain atau berdekatan gitu guys. Yuk langsung aja kita buat eksperimennya seperti apa. Kita tutup dulu. Setelah itu kita taruh di samping kandang Sugar Glider yang ada jantannya. Karena yang ada jantannya. Oke. Nah, ini sudah saya taruh kandangnya di samping kandang Sugar Glider. Ini si jantan. Jadi ini ada 2 ekor jantan yang belum mendapatkan pasangan guys. Belum dapat pasangan. Nah, lihat si jantan mulai keluar, induknya mulai keluar karena mencium bau jantan yang lain guys. Dan di sini sudah mulai bingung. Si betinanya juga ikut keluar. Yang seolah-olah nanti nggak rela gitu loh guys kalau betinanya itu didekatkan jantan yang lain. Langsung naik. Aduh, berantem tuh. Berantem. Nah, ini eksperimennya. Nah, buat teman-teman jangan melakukan ini guys. Ini hanya eksperimen sebentar aja. Karena kalau ini diteruskan, ditaruh di samping kandang yang jantan, si jantan ini tuh langsung mau dikeroyok tuh. Karena ini protektif banget. Aduh. Bahayanya kayak gini. Wah. Bahaya banget karena ini agresif banget sih jantan ini. Dia memprotek betinanya tuh. Seolah-olah dia nggak mau betinanya itu keluar ataupun didekatkan jantan lain. Sampai 2 jantan ini ketakutan, guys. Tuh, ketakutan. Ini bahayanya Sugar Glider kalau di... Kayak ikan cupang itu loh, guys. Dia kayak ikan cupang. Jadi bahaya nih kalau lagi masa-masa seperti ini. Jadi sudah eksperimennya segitu saja. Hanya beberapa menit
beberapa menit udah kayak gitu, apalagi kalau lama. Kalau lama akibatnya bisa stres guys nanti guys. Kasihan. Kasihan yang ini maupun kasihan yang ini. Di antara kedua kandang ini pasti ya nggak bakal nyaman. Tuh, takut dia di bawah. Gara-gara dia galak banget nih. Galak banget, galak banget. Oke. Kita pindahkan lagi ya. Kita pindahkan lagi. Itu bulunya kena guys. Bulunya kena. Bulu apa itu ya? Bulu apa itu? Waduh. Oke, langsung aja. Terima kasih buat teman-teman. Yang penting jangan melakukan hal ini guys. Kalau kalian gak pengen sugar glider kalian cepet stres. Oke, si betina. Oke, demikian. Terima kasih teman-teman. Salam pecinta sugar glider.